update perkembangan arwana server Brazil. Ini kemarin kita beli sebulan yang lalu, masih kecil ya, tapi setelah perawatan satu bulan dikasih pakan cacing, dan juga lebih rutin kita kasih pakannya itu jangkrik. Sangat lahap sekali makan jangkriknya, jadi sudah pertambahan besarnya cukup signifikan, cukup bertambah, dan itu warna merahnya juga mulai keluar sekarang. Nah, di bawahnya ini ada dua ikan predator yang baru kita beli juga. Ini predator gar spatula. Ini kira-kira ukurannya lebih kurang 10 cm, lebih lah, 12 cm ukurannya, masih anakan. Kalau digabungkan dengan arwana ini, walaupun dia masih kecil, cukup aman untuk saat ini, dan juga bisa dikasih makan cacing dan juga jangkrik. Teman-teman, ada update ikan berikutnya. Nah, di sini kita ada beberapa pesan ikan juga. Ini ikan guppy, ikan guppy dragon red, dan juga blue grass. Ya, ini sebelah kiri ini blue grass, yang blue grass ini yang di sebelah sana dragon red. Ini baru datang juga pesan, belum kita taruh di tempatnya. Ini sebagai tempat sementara ya. Oke, ikuti selalu perkembangan bagaimana kita merawat ikan hingga ikan-ikan ini menjadi bagus. Nah, satu lagi nih ikan yang baru datang. Ini di sini ada ini. Ini anakan yang masih kecil. Ini anakan lohan ya. Ini lohan F2. Lohan F2 ini. Kemarin ada dua ekor ya. Tapi satunya kita pisahin, kita masukin di tempat lain sehingga dia lompat keluar, hingga nyawanya tidak tertolong. Ya. Ditemukan sudah meninggal, sudah mati dia. Oke, teman-teman yang menonton video ini, doakan selalu supaya dalam merawat ikan ini kami bisa berkembang dan juga bisa lebih maju. Bantu subscribe-nya dan dukung selalu. Bantu doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.